Jepang. Kalau saya ini kalau ngasih embos Jepang ini gimana? Bedane sama sing lokal apa nang? Bahane. Bahane. Iya. Sing lokal. Napa niki? Kejeblong langsung ambyar. Oh. Nah, sing ini paling mentok tetak. Tetak sitting ngeten. Ini apa, Mas? Jepang. Ini Jepang. Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel saya ini ya. Kali ini saya akan berbagi video tentang velg mobil. Nah, ini rencana saya mau ganti velg mobil, mobil tua Grid Corolla, Toyota Grid Corolla tahun 1995. Cukup tua mobilnya, tapi saat ini masih jadi idaman kaula muda yang ingin punya mobil-mobil tua tapi yang bentuknya itu nggak ketinggalan zaman ya, yang nggak lekang oleh waktu ya. Ini Toyota Grid Corolla. Nah, kali ini saya akan mengganti velg mobil yang awalnya cuman velg kaleng warna hitam. Nah, sekarang ingin ganti suasana lah, ganti velg racing, tapi pengennya ya yang murah-murah saja, yang bekas tapi yang masih bagus. Nah, ini sekarang setelah dipilih-pilih nemulah ini velg warna putih yang kata penjualnya sih original Jepang, tapi harganya cukup murah. Entah original beneran atau tidak ya, gak tahu ya, semoga aja bener ini. Nah, ciri-cirinya apa katanya sudah disebutkan oleh penjualnya nih, ada tulisan embossnya Japan di belakang velg. Nah, ini velg sudah di repaint atau sudah dicat ulang warna putih. Katanya sih sudah berkali-kali tuh dicat, pernah juga warna pink, warna lainnya, tapi kondisinya sih masih cukup bagus, makanya saya pilih velg ini ya. Kalau nanti bosen juga bisa dijual lagi di toko velg bekas inilah, apa-apalah, hitung-hitung, coba-coba ganti suasana velg mobil agar lebih fresh, agar tampilannya lebih bagus lah. Velg ini ring 15, lebarnya 6,5. Terus memakai ban yang depan ini, bannya 185/55, yang belakang 205/50.
Nih tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai dipasang. Bagaimana kelihatan beda ya? Semoga velgnya awet. Dan ya, cocok lah sampai beberapa tahun ke depan. Semoga nggak cepat bosen. Kata mas bengkelnya sih, kalau bosen udah dijual di sini aja, jadi tuker di sini lagi nggak apa-apa. Oh iya, hampir lupa nih, berapa harga velgnya? Ini dibanderol masnya itu net 2,5 juta. Gimana teman-teman? Apakah kemahalan atau murah atau ya standar velg bekas? Boleh dong minta sarannya dan komentarnya, tulis ya di kolom di bawah video ini ya, di kolom komentar gimana. Atau mungkin ada saran velg yang cocok buat mobil grade Corolla ini, velg yang seperti apa ya, yang mungkin tampilannya bagus, tampilannya oke, tampilannya keren tapi masih nyaman kalau mobil dipakai untuk harian ya. Kan ada yang tampilannya keren tapi dipakai harian ya kurang nyaman. Ada yang ya seperti itulah, pengennya sih tampilannya keren tapi tetap bisa buat harian, tetap nyaman. Baik teman-teman, cukup sekian ya, sampai di sini dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, juga komentar ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.